Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Austranger dimanapun kalian berada. Semoga kalian pada sehat semuanya. Amin ya Allahi Rabbal Alamin. Pagi ini saya akan mereview kabar Sinala Brown Goshawk. Berhubung di komentar YouTube saya sama banyak yang nge-WA, kenapa nggak update lagi nalanya kemana, Brown Goshawknya kemana. Kabarnya saya infokan, ini si Nala sekarang lagi molting. Voting yang diawali bulan Februari, kalau nggak salah dulu teh Februari turun, saya primer pertamanya bulan Februari awal-awal lah. Nah, sekarang kondisinya masih lanjut voting, belum tuntas, masih banyak bulu primernya sama ekornya belum pada jatuh, apalagi di daerah pundaknya, samping kiri kanannya masih belum. Untuk apa? Sekarang dia kerjanya cuma makan pup. Wetering masih jalan, olahraga masih jalan, ya cuma masih di JTTF lah gitu. Kondisi killbone-nya juga gemuk kayaknya nih. Nah, berhubung ini masih pagi, kita coba timbang dulu, lihat dulu beratnya berapa. Nah, untuk beratnya kita lihat beratnya di 350 gram. Si belum stabil. Nah, ini masih di 350 gram. Ini di bawah 10 gram, 20 gram kalau nggak salah, di bawah full weight. Biasanya Sinala kalau full weight di 370. Sekarang beratnya di 350 gram. Sengaja biar nggak, biar di bawah full weight itu biar dia nggak betting. Yang penting dia anteng, nyaman aja. Kalau berat di atas HW, HW-nya dia kan 260. Kalau di atas 260 biasanya agresif. Jadi ini sengaja beratnya di bawah full weight, di atas HW. Biar ya biar nyaman aja dianya. Sekian informasi kali ini tentang kabar Sinala Brown Goshawk. Terima kasih kepada rekan-rekan subscriber dan Austranger yang sudah menyaksikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.